Pada 8 Februari 2019, aku ada baca satu artikel yang mengisahkan tentang whale shark terdampar dekat Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Apa yang diorang buat pada bangkai whale shark ni ialah diorang ambil beberapa sampel DNA, sampel daging, dan ada beberapa bahagian whale shark ni diambil untuk tujuan konservasi ataupun education kepada orang awam kemudiannya. Dalam artikel tu, dia bagitahu yang penyebab utama whale shark ni terdampar ialah sebab berlaku sekatan fizikal dekat laluan penghadaman whale shark tersebut, dan plastik merupakan bahan utama yang menyebabkan berlaku sekatan fizikal tersebut. Plastik yang dijumpai dalam perut whale shark ni berukuran 46 cm panjang dan lebar sebanyak 32 cm. So, ukuran plastik yang sangat besar macam ni biasa digunakan untuk kita membeli barangan-barangan dapur, barangan-barangan yang biasa terdapat di supermarket, di pasar malam, di pasar-pasar basah dan sebagainya. Maksudnya, plastik ni plastik yang sentiasa diguna oleh manusia untuk mengisi barangan harian kita. Nak tahu macam mana plastik ni boleh berada dalam perut whale shark, kita kena tahu macam mana behavior pemakanan whale shark. Whale shark ni whale shark ni seekor ikan jerung yang makan plankton, yang makan ikan-ikan kecil seperti ikan bilis yang terhanyut dalam kawasan water body, dalam kawasan air. Bila dia makan, dia akan membuka mulut dia seluas yang mungkin dan dia akan masukkan semua air untuk dia dapatkan plankton dalam air tu ataupun ikan-ikan kecil seperti ikan bilis tadi. Untuk dia makan semua tu, secara tidak sengaja whale shark ni telah pun menelan ataupun telah memakan sekali plastik yang berada dalam kawasan pemakanan whale shark tersebut. Marine mammal seperti dolphin ataupun ikan paus sendiri, diorang perlu memburu untuk dapatkan obor-obor. Sebelum ni, kita ada beberapa kes diorang tersalah makan plastik yang dianggap sebagai obor-obor. Kalaulah yang pergi memburu tu sendiri boleh tersalah makan plastik yang dianggap sebagai obor-obor, apatahkan lagi whale shark yang pelahap hanya menyedut semua air untuk makan makanan dia. Ianya lagi nampak teruk kepada whale shark bila mana dia tidak perlu memburu berbanding marine mammal yang perlu memburu pun masih boleh tersalah makan plastik yang dianggap sebagai bobo. Apa yang aku nampak di sebalik artikel ni juga ialah tentang sikap orang Malaysia yang suka membuang sampah merata-rata and then tidak mengamalkan guna semula dan kitar semula. Aku rasa plastik pollution dekat Malaysia real. Benda ni ada dan kita orang Malaysia dah patut ambil langkah-langkah yang aku rasa semua orang boleh amalkan, macam buang sampah secara proper, jangan buang sampah merata-rata. And then kalau kita pergi membeli belah, kita dapat plastik yang sedemikian. Kalau plastik tu masih bersih, kita boleh guna semula untuk kegunaan akan datang. Bawa bakul ataupun beg ke pasaraya untuk beli barang-barang harian yang tadi. Berapa banyak lagi hidupan-hidupan dalam laut tu perlu terdampar supaya kita sedar tentang plastik pollution ni.